Wijaya Musik pasti SPL Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ownernya Wijaya Musik. Kebetulan Wijaya Musik hari ini berada dalam event Santunan Anak Yatim dan Nguntir Bareng. Acara ini adalah acaranya PSSS yang bertempat di Bangkingan, Surabaya. Nah, kali ini saya berada di sini dalam rangka buka stand atau jualan produk. Produk apa itu? Ini dia, produk SPL Audio. Mau tahu kelebihan dari produk SPL Audio? Kelebihan yang utama dari produk SPL Audio adalah after sales-nya. Jadi di SPL Audio itu jangan khawatir barang rusak, enggak ada spare part-nya. Semua produk SPL Audio ada spare part-nya. Dan terlebih lagi SPL Audio ada service center-nya. Jadi kalau barang-barang teman rusak, bisa langsung kita servis langsung saat itu juga. Karena kita punya banyak semua spare part. Service center juga ready, yang tepat berada di Jalan Nambangan 105A Surabaya. Jadi teman-teman gak perlu khawatir, SPL Audio pasti top. Dan terus apabila teman-teman beli produk dari SPL Audio, ketika ada rusak memang itu dari produk SPL Audio, digaransi kita ganti yang baru gratis. Cuma ongkos kirim, teman-teman langsung aja datang ke SPL Audio. Atau bagi teman-teman yang sudah menjadi konsumen Wijaya Musik, gak usah jauh-jauh ke Surabaya, langsung dititipkan, ditukarkan pada Wijaya Musik. Oke, jadi sangat beruntung sekali apabila teman-teman memiliki atau beli produk SPL Audio. Jangan lupa teman-teman apabila kejauhan untuk di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, Mojosari, Mojokerto, Pasuruan ataupun dan sekitarnya, barangkali kesulitan menemukan dealer resmi SPL Audio, bisa datang di Wijaya Musik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Gong SPL Audio Surabaya. SPL Audio Surabaya, the absolute option. Ladies and gentlemen, special for Wahidun TV. Saya Pak Effendi dari sound system apa ini ya, Farid Musik Effendi ya, Farid Musik ya. Saya pakai SPL dari 12 in 10 in ya, yang powernya itu semua pakai SPL, dari CA 20, CA30, CA50. Ya. Mantep. Iya. Ya. Manajemennya gimana? Manajemennya mantep. Iya, juga SPL ini. Ya. Saya pakai 8 jalan. Untuk pengaturannya gimana? Pengaturnya ya sesuai dengan permintaan kita. Ya, ya maunya gimana gitu aja. Settingannya enggak ribet, Pak. Oh, kalau awalnya ya ribet. Tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa ya, biasa. Sudah berapa tahun ini, Pak, kira-kira? Kurang lebih 6 tahun. Pakai SPL ya. Respon saya SPL semakin di depan lah. Iya, oke.